Hai, gue Gani. Di video ini gue akan tunjukin gimana caranya main Mobile Legends menggunakan aplikasi Octopus. Oke. Di video sebelumnya kita udah main Free Fire. Sekarang kita main Mobile Legends. Suruh tonton dulu. Indah, berisik. Oke, sambil nunggu ini iklannya beres. Aplikasi Octopus bisa lu download di Play Store, itu free. Dan untuk loginnya sendiri, login menggunakan Facebook ya, jangan menggunakan Google Play. Karena dia nggak bisa, kalau mau Google Play dia harus berbayar. Aduh, ini notifnya banyak banget lagi. Oke, kalau udah ini pilih abaikan. Duh, gak enak nih, masih batuk. Nah, untuk setting semua ini ada di atas. Ini yang gambar octopus ngumpet. Nah, ini kan masih gamepad nih. Kita ganti ke keyboard. Nah, ini settingan ini udah gue setting ya. Dan semuanya udah gue login. lu bisa coba di custom dulu untuk setting ini. Dengan cara tambah plus ini. Lalu tambahkan semua posisi sesuai yang lu pengen gitu. Lu PW-nya. Kalau gue sih, kalau pakai keyboard, gue cukup pakai WASD doang. Sisanya gue pakai mouse, karena ya udah enak aja gitu. Nah ya, kalau main Mobile Legend, ininya dipencet. Dia nggak keluar cuy suaranya. Gua restart dulu coba. Ya oke, gua udah restart. Jadi kalau misalkan nggak restart tuh, kalau misalkan abis buka yang ini, kalau Mobile Legend suka suka nggak jelas gitu. Jangan, masa versus AI. Sekalian aja main ya, coba tes. Sekalian bertaruhkan. Dia mau ikut gak? Nah, coba ya. Jadi kalau Mobile Legends gue cuman butuh WASD-nya aja. Untuk sisanya gue pakai mouse karena biar gak ribet aja. Terus kan gue pakai keyboard yang sebelah doang tuh, yang left handed. Jadi biar enak aja gitu. Biar gue nggak keganggu gitu. Ih, pakai siapa nih? Udah aja. Anjir lawak. Gue belum ada setengah main, musuhnya udah ngalah, mengaku kekalahan. Lah, kita main lagi di mana ya? Di custom aja lah ya. Tuh, baru berapa menit? Mana sih? Baru 6 menit anjir udah nyerah. Goblok. Eh, siapa yang ngasih jempol? Wah, nge-lag. Kontol. Belajar hero gak usah direng. Wah, Fanny nih. Ini tadi Fanny-nya gak jelas. Wih, merasa bosan? Wih, gak usah lah. Gue mau ngetes-ngetes aja gitu. Berawal aja deh, biar cepet. Coba, gue tuh tadinya pengen ya di pertengahan game itu ngerekam gitu. Ini belum setengahnya udah surrender. Welcome to Mobile Legends. Apa sih? Bentar dulu dong.
5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Kedengar kan suara mouse ya? Kalau gue klik. Tapi tiap mau kesana gue mundur dulu sih. Ini apa buat apa? Meningkatkan speednya. Video untuk main Mobile Legend pakai aplikasi Octopus udah selesai. Sekali lagi, kalau mau setting di sini yang gambar Octopus di atas, ini nentuin lu mau pakai keyboard atau gamepad. Ini untuk nambahin ya tuh kompas WASD atau tombol ya. Ini mah udah bawaan nih kalau yang di sini. Tapi gue cuma butuh ini doang kalau gue hanya pakai keyboard dan mouse. Oke, di next video insya Allah gue akan nunjukin main gamenya pakai gamepad dari IPEGA, karena hari ini juga baru datang gamepad dari IPEGA yang bentuknya kayak pistol. Itu keren banget, gue tadi udah nyoba dan wah anjay keren abis, enak banget makanya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum, see you in the next video.